Jenis alat-alat berat dan fungsinya. Number 1. Bulldozer. Bulldozer adalah sebuah kendaraan besar beroda rantai yang berfungsi menumbangkan pohon, mendorong tanah, serta timbunan material, dan lain-lain. Alat berat ini memiliki berbagai macam jenis sesuai penggunaannya. Ada swing bulldozer yang digunakan untuk lokasi rawa, wheel tractor dozer yang beroda karet, crawler tractor dozer yang beroda seperti kelabang, dan sebagainya. Number 2. Compactor. Sama seperti penggilas aspal, alat berat ini memiliki banyak nama, yaitu roller, tamping roller, tandem roller, compactor, dan lainnya. Fungsinya ialah untuk menekan aspal, tanah, dan material mudah lepas lainnya agar tetap di posisi. Sering kita bisa menemukan di jalan raya ada dua jenis roller, yaitu roller halus atau smooth roller dan flat foot roller. Number 3. Board pill. Alat berat yang biasa disebut mesin bor atau pill boring difungsikan untuk melubangi tanah di tempat konstruksi guna pemasangan paku bumi atau tiang-tiang panjang sebelum pembangunan dimulai. Semakin besar alatnya, semakin besar juga lubang yang dihasilkannya. Sesuai dengan keinginan dan besarnya tiang panjang yang akan ditanam ke dalam tanah. Number 4. Cool planer. Cool planer bertugas untuk menggiling aspal dan mengeluarkannya dari lokasi aslinya. Alat berat ini membantu menyiapkan permukaan untuk aspal baru dan membantu upaya daur ulang dengan memulihkan aspal lama. Cool planer berukuran besar dan sulit untuk dikendalikan. Jadi, hanya pekerja dengan keahlian khusus yang bisa memindahkan gigi dan mengoperasikannya. Number 5. Boom lift. Boom lift pada dasarnya adalah kendaraan yang memiliki lengan panjang dan ujung kotak pijakan besi. Kotak pijakan tersebut difungsikan sebagai tempat pekerja melakukan pekerjaannya. Lengan hidrolik dapat diatur sehingga bisa membawa pekerjaan ke ketinggian yang diinginkan. Boom lift beroperasi dengan menggunakan sistem hidrolik. Number 6. Compact truck ladder. Compact truck ladder yang disingkat CTL adalah mesin kecil dan terkompresi yang digunakan untuk mengangkut, dilengkapi dengan skop atau sendok pelat logam di bagian depan. Alat berat ini bisa mengangkat, memecahkan beban besar. Mesin CTL lebih kasar dan berketekanan tinggi sehingga lebih baik digunakan pada medan yang kuat seperti bebatuan atau tanah kering.